kita runut, hari Rabu kemarin dari Jakarta ke Bandung 5 jam, lalu tugas Zoom, masih sehat, alhamdulillah. Hari Kamis pagi masih sudah siaran berenang. Oh, malam Kamisnya di gunung, di Eko 2, camping, ya seperti biasa. Hari Kamis pagi masih berenang dan bertugas. Malam hari kembali di Eko 2, hujan lebat. Hari Jumat pagi mau bersepeda, tapi tidak mau terlalu capek. Jumatan di halaman di luar, di Masjid Salman, cari yang paling aman, karena memang begitu ya, di taman yang tidak banyak orang, tidak kontak, tidak. Hari Sabtu menjelang kembali ke Jakarta, merasa unfit, ingin diinfus dulu, diinfus vitamin dan di rapid. Hasilnya hari Sabtu itu non-reaktif, diduga kelelahan, sehingga dianjurkan istirahat. Akhirnya memutuskan inisiatif saja isolasi mandiri di satu tempat yang sepi, jauh dari orang-orang. Ini hari ya malam minggu udah isolasi sendiri, tidak mau kontak. Hari Seninnya juga full menyendiri, nunggu giliran di swab. Hari Selasa kemarin swab hari ini, di Dustira seperti yang dilihat di Facebook bersama anak. Ditemani anak terus ya, Diktia itu terus menerus bersama-sama dan sama-sama pakai masker di swab, sama-sama termasuk santri yang suka mendampingi. Dan sesudah di swab tadi malam hasilnya didapat anak negatif ya, tidak kena COVID dan positif COVID. Alhamdulillah ala kulli hal, semuanya ini qadarullah. Sudah berusaha sedisiplin mungkin, mengajak orang disiplin ya, tapi mungkin dalam pandangan Allah banyak hal yang harus diperbaiki. Kepada teman-teman, mohon didoakan ya, karena doa itu bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir oleh Allah yang menguasai takdir.